Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dokter dan teman-teman. Pada siang hari ini saya Sin Kamila Widianti, NIM 940421061 akan mempresentasikan mengenai jurnal yang berjudul Primary Diagnosis and Surveillance of White Spotted Virus in Wild and Found Crawfish dengan nama Latin Procamerus clarkia dan Procamerus prozoonomulus in Lucenia USP. Sebelumnya, White Spotted Virus ini merupakan virus yang berasal dari famili Nirmiviridae dan genus Spirovirus. Virus ini merupakan virus double-stranded DNA dan dapat menyerang epidermis, us depan, us belakang, organoid, jantung, gonad, dan sel-sel hematopoietik. White Spotted Virus ini dapat sifat merugikan, yaitu dapat menyebabkan kematian hingga 70-90% dalam waktu 3-7 hari pasca infeksi. Pada musim semi tahun 2007, tiga tambak di Louisiana dilaporkan adanya kematian sebanyak 90% pada crawfish, yaitu Procamerus clarkia dan Procamerus prozoonomulus, dan crawfish lainnya yang masih hidup menunjukkan adanya gejala letarki dan adanya bercak berwarna putih pada tubuh. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Aquatic Diagnostic Laboratory of Louisiana Animal Disease Diagnostic Laboratory. Kemudian untuk diagnosisnya, yang pertama dilakukan pemeriksaan histopatologi pada sampel vas deferensnya melalui pewarnaan hematoksilin eosin. Pada organ vas deferens ini ditemukan adanya inti epitel vas deferens mengalami hipertrofi dengan inklusi angiogenik. Selain itu, diagnosis juga dilakukan melalui metode modifikasi PCR, yaitu NISA PCR, dan sampel yang digunakan yaitu insang. Pemeriksaan NISET PCR ini dilakukan sesuai dengan OAI protokol dan sampel positif dari White Spotted Virus ini menunjukkan panjang amplicon sebesar 500 base pair. Kemudian untuk pencegahan dan pengobatan dari White Spotted Virus ini, yang pertama untuk pengobatannya hingga saat ini belum ditemukan sehingga perlu dilakukan tindakan pencegahan untuk menghindari terserangnya virus ini. Kemudian pencegahan yang dapat dilakukan itu dapat dilakukan dengan pengelolaan lingkungan tambak yang baik, kemudian peningkatan kualitas benihnya, dan kemudian imunostimulan untuk meningkatkan daya tahan atau kekebalan alami benih terhadap penyakit. Berikut referensi yang saya gunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu pertanyaan. Posisi ini. Izin bertanya, dokter. Ya, Del. Izin bertanya, apakah ada penyakit lain yang dapat menyerang vas deferens ini pada hewan, ini kan akuatik ya, pada hewan akuatik yang lainnya, seperti itu? Baik, Delia, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, dari yang saya baca itu, ada juga penyakit lain yang dapat menyerang vas deferens pada hewan akuatik. Contohnya itu infeksius hipodermal and hematopoietic necrosis virus atau yang disebut dengan IHHNV. Nah, virus ini biasanya lebih sering, menurut laporan itu, lebih sering menyerang pada udang. Seperti itu. Mana Del? Kalau untuk pengobatan sama pencegahannya, apakah sama kayak seperti yang White Spot Syndrome virus itu? Kalau untuk pengobatan dan pencegahannya itu sama di IHHNV ini dia belum ditemukan pengobatannya sama seperti WSSV ini. Namun sama untuk pengobatan ini perlu dilakukan pencegahan juga. Untuk pencegahannya itu sama seperti tadi yang menggunakan imunostimulan, kemudian pemeriksaan ini, dan juga dapat dilakukan diagnosis screening awal seperti dengan NIST PCR juga, untuk menyeleksi benih yang akan dibiarkan di tambaknya itu. Seperti itu. Mana Del? Oke, Del. Sudah, dokter. Terima kasih, Silmi. Ya, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan ke...